Dan hai, selamat datang lagi di channel Young Farmer ID. Nah, ngomongin philodendron, untuk saat ini nggak ada matinya. Ada berbagai jenis philodendron, ada yang harganya murah banget, dan ada yang mahalnya kurang ajar. Dan yang ada, keseringan kita itu ngiler ngeliatnya. Dan daripada ngomongin yang nggak ada, mending kita ngomongin yang ada aja dulu. Tanaman yang akan kita omongin sekarang sebenarnya sudah pernah saya buatkan kontennya beberapa waktu yang lalu. Dulu cuma 3 daun dan sekarang sudah tambah tinggi, dan ini adalah philodendron Grazielae. Ya, dan sebelum kita lanjut, ada baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel kami untuk menambah semangat kami membuat konten semacam ini. Dan mari kita mulai. Philodendron Grazielae adalah salah satu philo yang paling saya suka. Menurut kami, tanaman ini sangat unik, memiliki bentuk yang sangat cantik. Beneran, tanaman ini semakin dilihat semakin cantik. Dulu pertama kali kami tanam ini hanya 3 daun. Dan sekarang sudah setinggi ini, dan di video sebelumnya kami menggunakan turus dari pipa yang kami balut dengan lumut. Tapi 3 bulan yang lalu kami ganti dengan kayu fosil dan hasilnya cantik maksimal. Philodendron Grazielae ini hingga sekarang lumayan langka untuk ditemukan di pasaran. Memiliki daun yang sangat unik, berbentuk benar-benar berbentuk hati dengan ukuran 2 hingga 3 inch. Kecil gitu. Nah, karena ukurannya kecil, jika kita pajang itu manis banget. Dan harganya untuk di pasaran, tanaman ini berkisar antara 600 hingga 900 ribu rupiah untuk 3 daunnya. Dan itu harga di toko online yang kadang apa yang dikirim tidak sesuai dengan foto. Sebenarnya kami pengen mencacah tanaman ini, tapi masih sayang dipandang itu cantik. Ya, gimana nih menurut kalian? Dicacah atau dibiarkan? Kasih saran di kolom komentar ya. Apalagi ya? Udahlah, cukup sekian dari saya dan terima kasih banyak.